masa sedikit kerana sebenarnya saya buat reporter lagi di di kementerian ya, dapat di jabatan saya dah dekat. Tapi saya ambil sedikit waktu ini untuk berkongsi sedikit nasihat kepada adik-adik semua. Sebenarnya kalau kita bersukan dan kalau kita hendak menjadi seorang pemain yang bagus, yang pertama kita harus mempunyai disiplin. Kita mesti tahu apa yang kita nak. Kerana kalau kita tak tahu apa yang kita nak dan kalau hanya suka-suka, ianya boleh berjaya juga, tetapi ianya tidak sampai kepada matlamat. Jadi kalau adik-adik sudah memilih sukan badminton sebagai kerjaya atau sebagai sukan yang adik minati, dengan minat yang pertama itu boleh pergi untuk pergi lebih jauh lagi. Seperti adik-adik lihat sekarang ini, badminton adalah satu sukan ke arah Olimpik.